Jackson Ryoji Matsuoka M20 ya. Ini sudah selesai saya kerjakan. Kita bahas speknya sedikit ya. Speknya saya nggak dapat di web resmi, saya ada di web jual beli ya. Topnya solid cheddar, side dan backnya rosewood. Oke. Necknya saya nggak tahu ini apa ya, saya nggak nemu speknya apa. Oke. Kita bahas ini ya, clean up-nya saja ya. Untuk speknya coba kalian cari sendiri ya, saya pusing ya. Oke. Ini ya. Polesannya ya. Topnya sudah super celing. Ini ya, celingnya vintage ya, serat gitarnya kelihatan ya. Jadi memang nggak bener-bener flat seperti kaca, jadi ngikutin serat gitarnya. Oke. Seperti ini ya. Clean vintage setnya. Oke. Setnya. Oke ya. Backnya. Ini kalau kena minyak gini jangan khawatir, nanti saya lap dulu sebelum serah terima customer ya. Ini minyak kulit saya. Oke. Backnya. Luar biasa ya. Ini benar-benar kondisinya masih sangat amat bagus ya. Hanya saja yang tadi sebelum clean up sudah pasti ya kusam kusam jelek sekali. Necknya. Ye. Tuning mesinnya. Oke ya. Oke. Tuning mesinnya. Headstocknya. Bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ini jelas luar biasa ya. Ini seperti dipernis ulang ya. Padahal yang nggak saya pernis pernis ulang, masa sehari langsung jadi kan nggak mungkin juga ya. Oke, ini hanya saya poles dengan jurus khusus. Oke, yang hanya ada di Wonderkid Guitar Shop. Fingerboardnya. Oke ya. Ini meskipun pori-porinya besar, saya putuskan untuk poles ya. Nggak apa-apa ya, saya paksakan untuk poles supaya terlihat luar biasa gila ya celingnya. Kalau fretnya sudah pasti ya, fretnya ah sulitnya ini kalau kita lihat reflecting fingerboardnya ya, nanti thumbnailnya gini. Oke. Ini ya fretnya, coba kita cek ya. Nah, ini fretnya. Oke. Luar biasa ini pantulannya ya. Oke. Ini ya, saya kasih tahu ya. Gitar Ryoji Matsuoka M20 ini luar biasa ya. Ini fretnya nggak cembung ya. Ini fingerboard, ini fretnya kan biasanya gini ya. Ini enggak, ini segitiga fretnya ya. Jadi saya agak kesulitan poles ya. Saya poles dua kali, satu sisi sini, satu sisi sebelah sini. Itu yang bikin agak sangat melelahkan untuk mengerjakan ini ya. Tapi ini luar biasa ya, sudah mirror finish ya. Oke. Senarnya terpasang Savares. Kita cek sound ya. Sebelum cek sound sudah pasti kita tuning lagi karena baru dikendorin sudah pasti turun-turun ya. Oke, clip on 12.000 langsung WP output tanpa edit tanpa soundcard. Thank you.
kalian kalau punya Ryoji Matsuoka, kalian cerita cerita di kolom komentar ya, untuk berbagi dengan teman-teman kalian yang lain ya. Oke, sekian aja ya. Oh iya, jangan lupa ini ya. Setelah dipoles selalu dicek. Di bending ya. Ini masih ada sedikit seret-seret gitu ya. Tapi sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan profil yang segitiga di frontnya ini, saya agak sangat ragu untuk poles agak maksimal ya. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin. Soalnya kan kalau segitiga gini, nanti semakin ceper gitu ya. Ya meskipun ukurannya kita polesnya ukuran mikron, tapi kita perlu sangat berhati-hati ya. Apalagi gitar yang sangat-sangat populasinya sangat jarang kayak gini ya. Oke. Saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih.